Pemirsa, calon gubernur Banten nomor urut 1 Wahidin Halim kemarin bersilaturahmi dengan ratusan guru PAUD di Gedung Golkar Kabupaten Tangerang Banten. Ya, Wahidin Halim berjanji akan memprioritaskan peningkatan sistem pendidikan dan kesejahteraan guru di Banten. Wahidin Halim bersilaturahmi dengan ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD di Gedung Golkar Kabupaten Tangerang Banten. Wahidin Halim mengajak para guru agar terus berjuang untuk membentuk kepribadian yang baik bagi para siswanya. Maraknya kekerasan yang menimpa anak dan masih minimnya fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah menjadi perhatian khusus bagi calon gubernur Banten nomor urut 1 ini.